What's up, man? Gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue mau nge-review oli mesin Enduro 4T Racing di motor RE King gue, ya teman-teman, ya. Ini beberapa bulan lalu gue tuang dan baru gue ganti, ya. Kalau kurang lebih udah ada 6 bulanan kalau nggak salah inget, ya teman-teman, ya. Dan akan gue review pemakaian dan sisanya, teman-teman. Ini, teman-teman, ini bentuk sisa olinya, teman-teman, atau sisa pemakaian. Ini warna aslinya. Ini warna aslinya tuh gelap. Ini ya tetap gelap, cuma dia jadi agak kehijau-hijauan, teman-teman. Kalian lihat ya tuh, biru agak kehijau-hijauan atau hijau agak kebiru-biruan, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Dan dia jadi lebih gelap, ya, jauh lebih gelap ketimbang yang masih baru, teman-teman. Nih, kayak gitu ya, men, ya. Dan mungkin akan gue ceritakan pemakaiannya, teman-teman, ya. Mungkin ini oli 4 tak di ruang di ini, ya, di mesin racing gue, ya. Oli 4 tak yang paling enak, teman-teman, ya, yang paling enak. Karena apa, ya, yang paling enak bedanya apa, ya, dia cuma itu sih, naik turun persnelingnya lebih enak, terus jarang selip koplingnya, mungkin itu aja kali, kayak gitu. Dan yang paling berasa adalah dia punya lifetime atau apa, ya, durasi pakai yang paling lama diantara oli mesin yang lain yang pernah gua punya. Karena ini kan udah mulai apa namanya, persneling tuh naik turun udah susah, ya kan, karena oli mesin kan cuma untuk melumasi ruang transmisi saja kalau motor apa 2 tak, ya teman-teman, ya. Jadi di persneling tuh udah mulai susah, itu susah naik turun, ya, keras, macet segala macam itu setelah kurang lebih 6 bulanan seingat gua. 6 bulanan, karena yang lain itu cuma bertahan 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini bisa sampai lebih dari 4 bulan. Itu menurut gua udah yang paling bagus, teman-teman. Yang pernah gua pakai, ya, yang pernah gua pakai. Jadi nah, ini kan masih banyak sisanya nih. Ya, nanti paling gua masukin lagi. Ntar gua ganti oli kapan-kapan kalau olinya udah habis. Sayang soalnya kan, ini kan masih sisa banyak. Kayak gitu, teman-teman. Oke, segitu aja review oli mesin Enduro 4T Racing di motor e-racing gue, teman-teman, ya. Kayak gitu. Jadi ini oli yang paling enak, oli mesin paling enak yang pernah gua coba. Kayak gitu. Mungkin ada saran lain atau ada masukan lain, tulis aja di kolom komentar. Kita diskusi kayak biasanya, teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.